Bang, 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 bang. Pegang ni, bang. Apa ni? Kami dari Emun. Oh, Emun. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Selalu pergi PD ke? Kalau dibagi pilihan balik rumah mertua dengan PD, saya pilih PD. Maksudnya selalulah, eh? Ya. Yeah. Saya nak meremah sikit boleh tak? Ke urgent nak pergi mandi laut sekarang ni? Kalau dibagi pilihan nak berak dulu atau mandi laut dulu, saya pilih mandi laut dulu. Okey, maknanya urgent lah ni nak mandi laut. Ya, yeah. Urgent. Anak-anak saya pun nak pergi mandi sekarang. Okey, maka kita buat cepat. Kita ada 40 soalan je ni. Okey, saya nak tanya pasal kemah biru yang abang nampak sekarang ni. Oh. Yang banyak dekat pantai tu Kemang ni. Kemah biru, okey, okey. Abang secara dasarnya tanpa diasuh mana-mana pihak, setuju tak dengan adanya kemah biru melambak ni? Kalau dibagi pilihan duduk kemah dengan duduk bawah matahari terik ni, saya rela duduk bawah panas matahari terik ni. Kenapa kan? Yalah, saya datang pantai nak tengok keindahan pantai. Ni datang-datang saya tengok dah macam pasar tani dah. Kalau pergi petang dah macam pasar malam. Yang bawa kemah tak apalah kan? Yalah. Macam abang sekarang ni tak bawa kemah, betul tak? Mana bawa kemah, tak bawa kemah. Tak kisah ke kalau berpanas? Tak apa. Yang penting pemandangan tu kena jaga. Okey, saya kemah pun tak bawa. Kemah-kemah ni pun merosakkan pemandangan juga ni. Habis tu anak-anak isteri abang ni macam mana? Kesian dia orang panas. Saya selalu ingatkan kat keluarga saya, kan, api neraka lagi panas daripada matahari atas. Maknanya abang sanggup gelapkan kulit berpanas demi menjaga pemandangan pantai lah. Lebih kurang macam tu lah. Ya, mesti. Ini pantai, tempat orang healing. Bercuti. Bercuti ni untuk apa? Untuk hilangkan stres. Bukan sampai-sampai je makin stres dengan kemah melambak sampai tertutup pasir yang cantik tu. Kalau ambil gambar dari atas, macam saya cakap tadilah, dah macam pasar tani. Pasar tani kemah dia warna apa? Biru. Kan? Sebiji. Kalau letak gambar pasar tani dengan pasar dengan pantai Tok Kemang sebelah-sebelah, macam adik-beradik kembar, satu bapak lain mak, tahu tak? Kalau nak sangat letak pun, letaklah kemah warna coklat ke yang sama colour dengan warna pasir, kan? Bagilah beza sikit dengan pasar tani. Coklat dengan biru mana ngam, marulah sikit dengan pelancong yang datang. Okey, baguslah abang kalau macam tu. Abang seorang yang prihatin dengan keadaan tempat pelancongan negara kita ni. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dia bermula daripada kita ni. Betul. Terima kasih abang, terima kasih banyak-banyak. Selamat bercuti. Okey, sama-sama. Mat! Kemah satu, kerusi lima. Bang, kalau ia pun tunggulah kemah dah off dulu. Zaman sekarang mana ada orang cakap super bikin? Tak ada.